Jadi lu dari kemarin ini bilang ke nyokap lo kalau lu pergi ke Jakarta. Iya benar, gue bilang ke Jakarta, gue interview kerjaan. Terus di sini sih situasinya ceritanya ketika gue ke Jakarta, gue ketangkep polisi. Oh. Sorry. Iya. Ceritanya kan. Iya ceritanya polisi. Oke baiklah. Nyokapnya udah di sebelah, di kafe sebelah, udah standby semua. Nanti juga akan ada agen-agen kita yang mengaku sebagai teman dekat lo. Oke. Ini nomor nyokap lo? Iya benar. Ibu Eri. Halo. Halo, selamat siang. Iya. Bisa dengan Ibu Eri Viana? Iya, dari siapa? Halo, selamat siang Bu. Perkenalkan saya dari AKBP Adam Pamungkas dari Polda Metro Jaya. Saya bisa minta waktunya sebentar Bu? Iya. Ibunda dari Nesya ya? Iya. Betul Bu? Iya. Anak Ibu tahu kalau anak Ibu lagi di Jakarta? Iya. Sebentar saya berikan teleponnya ke dia dulu Bu ya, sebentar. Iya. Halo Ibu. Iya Teh. Tolong Neng. Kenapa Teh? Ibu yang bilang sama ayah ya. Biar saya jelaskan aja. Ya, halo Ibu. Iya. Ibu tahu anak Ibu lagi di Jakarta? Iya. Izin ke Jakarta? Iya. Jadi anak Ibu saat ini sedang ada di Polda Metro Jaya bersama kami. Jadi pada waktu tadi malam, tepatnya pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat, kami mengadakan razia. Razia di Jakarta, razia narkoba. Dan di mobil anak Ibu ditemukan sejumlah barang bukti, yaitu ganja, Bu. Ya, jadi sekarang kita sudah amankan anak Ibu. Ibu posisi sekarang di mana? Masih di Bandung? Saya ada di Bandung, Pak. Ada di Bandung. Sedang kerja, ya. Ya, Ibu kira-kira bisa ke Jakarta kapan, Bu? Masya Allah, Pak. Saya harus pakai apa ke Jakartanya juga? Ya pakai mobil Bu. Pak Alangkas, saya tuh bukan nggak mau ngasih tahu Bapak. Tapi? Silakan tanya aja, silakan. Kenapa saya nggak mau telepon Bapaknya? Karena Bapaknya memang sekarang nggak bisa ditelepon. Bukan saya bilang saya. Bukan maksud saya itu. Maksud Anda, saya harus mengirimkan pulsa dulu biar Anda bisa menelepon suami Anda gitu. Bapak yang sopan dong, Pak. Anda yang sopan sama saya. Anda tidak tahu siapa saya? Saya tahu. Siapa? Saya tahu siapa AKBP. Siapa saya? Anda jangan main-main sama saya. Tampaknya belum diangkat-angkat lagi karena sang ibunda terlihat sangat panik. Tapi sekarang saatnya agen-agen kita untuk masuk dan SKSD sok kenal sok dekat sama Bu Eri. Misi, nanti mau nanya, mamanya Nesya betul? Wah, halo, Tara, nanti. Boleh ngobrol sebentar 2-3 menit? Lagi ayah, makasih. Tante, aku Tara, tante. Jadi teman gaulnya Anesya, kita tuh suka keluar malam gitu. Nah kebetulan tuh minggu kemarin tuh kita... Anesya banyak cerita. Anesya? Nggak tahu, kita lagi mau cari makan. Tadi kan si Anesya cerita tuh, dia banyak di Instagram tuh posting-posting foto tante, makanya aku tahu. Jadi kebetulan 2-3 hari ini tuh aku lagi nyari Anesya, dia kan ngilang. Makanya kalau tante tahu, tolong ditanyain barang titipan kita tuh udah nyampe belum ya? Halo, selamat siang. Ibu Eri. Ibu Eri tenang dulu. Ibu Eri tenang dulu ya. Kita bicarakan ini baik-baik, Bu. Ibu kenapa Ibu lemas?
Enggak, tenang aja, tidak usah dilemes-lemesin gitu loh. Semangat aja, ya. Ya, saya nanya dulu, sehari-harinya anak ibu ini bagaimana sih perilakunya? Karena ditemukan di barang bukti banyak, Bu. Ganjanya itu termasuk jenis ganja yang paling tinggi. Itu masuk ke kategori Cimengski. Cimengski, Slintingski lagi. Itu jadi memang tingkatan yang paling tinggi. Iya, saya jelaskan ini. Jadi itu masuk ke kategori di Cimengski, Slintingski, di Isipski, Asik Skalski. Apakah ibu ikut mengedarkan barang anaknya? Kalau anaknya kita tahan di sini, tidak masalah ya? Paling cepat kapan ibu bisa datang ke Jakarta, Bu? Polda Metro Jaya bagian narkoba, Bu. Bu, ini kasus narkoba, bukan ngambil rapot. Kalau ibu ngambil rapot, bisa diwakilkan. Ya udah. Ibu Nesya, itu anak ibu namanya Nesya Siregar kan, Bu ya? Bukan, Pak. Hah? Bukan. Yang kita tangkap ini namanya Nesya Siregar, Bu. Oh, berarti bukan anak ibu ya? Bu. Bu. Ibu nama anaknya siapa sih, Bu? Bukan. Nama anaknya Nesya Siregar bukan sih, Bu? Yang kita lagi tangkep itu Nesya Siregar. Salah ya, Bu? Tangannya dingin sekali. Minum dulu, Bu. Minum, Bu. Lupa. Saya ikut-ikutan aus.